Cara dapat duit dari TikTok. Oke guys, langsung saja berikut ini tutorialnya. Pertama-tama silakan buka aplikasi TikTok di HP teman-teman. Kemudian ke menu profil saya di bagian kanan bawah. Selanjutnya pilih menu garis 3 di kanan atas. Kemudian pilih alat kreator. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang namanya berbagai metode cara mendapatkan duit, yakni yang pertama adalah ini. Langganan. Teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya langganan, di mana orang-orang yang berlangganan dengan teman-teman baru bisa menonton video live teman-teman. Ini biasanya per bulan. Ini syaratnya teman-teman harus yang namanya memiliki penggemar berat atau memiliki komunitas yang kuat. Jika tidak, tidak ada yang bakal mau untuk berlangganan dengan teman-teman. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa bekerja sama dengan artis. Di sini syaratnya berusia minimal 18 tahun, memiliki lebih dari 1000 pengikut, dan lulus verifikasi anti curang. Adapun kerjasamanya adalah biasanya ada tugas musik berbayar yang Anda minati, kemudian buat video dengan lagu itu lalu posting. Makin banyak interaksi seperti suka, berbagi, dan tayangan yang Anda dapatkan dari video tersebut, maka semakin banyak pula penghasilan Anda. Ada artis yang mungkin ingin musiknya digunakan oleh Anda. Semakin banyak interaksi yang didapatkan dari audiens Anda, maka Anda akan mendapatkan yang namanya komisi yang lebih besar. Balik lagi. Kemudian cara selanjutnya ada yang namanya hadiah live. Di sini teman-teman bisa yang namanya live, kemudian akan dapat gift atau hadiah dari audiens teman-teman. Biasanya hadiahnya bisa dicairkan dalam bentuk uang. Oke, jadi harus live. Intinya harus live. Cara selanjutnya adalah TikTok Shop untuk kreator. Ini adalah kerjasama afiliasi, yakni teman-teman mempromosikan produk TikTok Shop dari seller, kemudian dapat komisi jika produknya terjual. Tapi berhubung TikTok Shop lagi tutup, ini tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan cara yang kelima atau yang terakhir, yakni TikTok Shop untuk penjual. Di sini teman-teman juga tidak bisa karena TikTok Shop-nya lagi tutup. Kemudian ada cara lain. Cara lain yakni mendapatkan endorse dari pihak ketiga. Misalnya teman-teman dikontak oleh brand tertentu melalui email untuk mempromosikan produk mereka via TikTok. Nah, itu juga dapat uang dari TikTok. Jadi ada sekitar 6 cara guys untuk mendapatkan duit dari TikTok. Oke guys, jadi itulah dia tutorial cara dapat duit dari TikTok. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.